Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masuk lagi Yamaha Vino. Ini punyanya Bro Paul. Dia itu motovlogger senior dari Indramayu. Wah, mantap dong. Dari motor yang awalnya klopot. Kalian tahu klopot nggak? Klopot itu penuh dengan lumpur seperti ini. Entah udah berapa bulan dia nggak cuci motor ini. Sekarang saatnya kita semprot, kita mandiin, kita bacain ayat-ayat super biar semuanya dosa-dosanya luntur semua. Bercanda ding. Kita semprot bagian bawahnya seperti biasa, kita bersihkan semua lumpur-lumpurnya. Kebetulan doi tinggalnya di dekat pesisir ya, jadi sering kena air asin nih. Makanya jarang dicuci dia. Jadi mendingan gak dicuci daripada dicuci pakai air asin, katanya sih gitu. Dan ini udah berbulan-bulan gak dicuci, dibawa ke sini katanya mau dicuci. Oke lah, kita kerjain. Pertama kita sikat dulu bagian bannya, itu wajib sikat depan dan belakang supaya ngilangin lumpur yang nempel, lumpur yang berkerak pada ban. Jelah. Udahlah, pokoknya gak usah banyak omong, kita langsung lihat aja prosesnya sampai selesai ya. Buat yang belum nyobain Kalewan Steam, silahkan cobain. Lokasinya di Jalan Raya Bugis. Pokoknya barisan Puskesmas Bugis. Kalian tahu dong Puskesmas Bugis? Tahu lah ya. Pokoknya deretan Puskesmas Bugis yang arah Sukra itu sekitar 6 rumah lah ya. Depannya kali. Mampir-mampir ke sini ke Lewan Steam. Silaturahmi, oke? Okay? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Bye.
Terima kasih.